どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini kita akan mencoba untuk bermain game anime baru, teman-teman, ya. Ini benar-benar gamenya kayak baru rilis minggu-minggu ini lah, teman-teman, ya. Namanya adalah Anime Brawl All Out, oke. Jadi ya, gue nggak tahu nih mode-mode mainnya kayak gimana. Tapi dari yang gue lihat baru gue login nih, ya. Ada kayak unit-unit shop gini, coy. Kan misalnya tuh ya, di sini juga ada, gitu kan. Ada PT-PT ya, Six Star PT segala macem. Tapi gue tahu ini bukan Tower Defense. Cuman ada begininya kayak kalian bisa beli langsung unit tuh kan. Ada kalian bisa dapet si L juga nih. Kalian bisa beli ini siapa anjir Dark Serious, what the fuck nih? Who is this man? Walaupun nih game udah dapat lumayan banyak buat teman-teman ya dari kode ya. Kalau kalian mau tau kodenya nih, ini kode-kodenya nih teman-teman. Kalian udah pakai aja itu semua, kalian bisa dapat sesuai sama gue tuh 500 sama 900. Nih makanya gue pengen coba untuk summon dulu nih. Ntar buat 10 kali, tapi kayaknya kita mending tunggu dulu kali ya. Tunggu dulu sampai gue bisa ngesummon pakai gold lah. Jadi di sini kayak ada dua currency gitu. Pakai gold atau enggak pakai yang gem ini nih. Nah dari kode tadi itu kalian dapat yang gold ini tuh dikit banget gitu kan, cuma 500, tapi kita dapat gemnya beh hampir 1000 pak. Ini kalian bisa summon terus nih, gue bisa summon sebenarnya nih. Jadi gue pengen coba summon aja dulu kali ya, kita summon, coba summon dulu baru kita coba ntar mainnya kayak gimana ya. Coba kita summon dulu deh, 10 kali. Oke, kita lihat dapat apa nih. Wah unik banget ya, pakai kayak ngebukanya tuh kayak ada plastiknya gitu cuy. Oke, wah dapetnya jelek semua. Oke. Dapetnya jelek semua sih. Gak apa-apa lah. Kita ada PT-nya ini kan. Ada PT-nya kan kita apakah PT-nya nge-save? Ya kita habisinnya lah. Wah, anjir. PT-nya 500, Pak. Imagine ya sih. Waduh, gak dapet sih kayaknya gua. Gak dapet sih Rengoku. Dapet dong. Tapi unik banget. Peaceful JD mulu. Wih, dapet Sasuke. Nice. Dapet yang 5%. Nice, not bad. Dapet yang 5%. Sekali lagi dong. Dapet dong. Shinobu. Aduh, Peaceful Jedi gak berguna. Ya udahlah, ada gak apa-apa lah, ada. Kita udah dapat lumayan banyak tuh ya, dapat ini gitu kan. Kita bisa pakai enggak sih? Oh, dia ada HP, attack, HP. Oh, apa nih? Equip. Lalu pakai Sasuke. Equip. Nah, ini Naruto. Gua pakai juga lah ya. Jangan Naruto yang biasa dong. Ada Naruto ini, pakai Naruto ini aja, cuy. Nah, sama pakai Sasuke ini, si Susan. Namanya Susan anjing. Dah. Oke, sekarang kita coba untuk main ya teman-teman ya. Kita ke single player dulu kali ya, apa co-op ya? Single player dulu kali ya biar kita lihat dulu kayak gimana mainnya. Gila, mapnya keren juga sih. Ada Sanigo di situ. Iya Sanigo. Lalu ada patung-patung Hokage dong anjir. Oke, kita langsung aja, coy. Kita ke single player. Let's go. Ada World World-nya kah anjir? Kita World 5 bisa kah? Oh belum, bisa dong. Belum bisa dong bang, nggak bisa bang. Kita ke ward 1 dulu aja cuy. Kita ke ward 1 dulu, masih jupu ya. Kita di tempatnya Naruto dulu. Tempatnya Naruto, isi normal, hard, extreme, normal lah. Dapatnya 20 tuh ya. Oke, setiap kali main dapat gold teman-teman. Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget sih, nggak susah banget gacanya ya. Karena kan ada PT-nya tuh, 6 star PT tuh tadi. Per berapa? 500 kalau nggak salah. Jadi 500 kali. Oh yang ini. Yang ini gue tahu nih. Ini kenapa nggak ada suara ya? Ini gue tahu nih mainnya kayak gimana nih. Jadi kayak, ya kayak begitu kan, bisa lihat tuh ya. Jadi bukan tower defense sih. Ini apa ya? Kayak ya cuman AFK aja gitu. Setiap kali kalian main tuh kalian tinggal nggak AFK, nggak perlu ngapain. Kecuali nanti kalau ininya udah mulai jalan baru kalian nge-skill. Ya gitu doang cuy. Oke. Dan ya animasinya sih oke-oke aja sih kayaknya sih. Kalian bisa lihat ya. Oke. Ada Goku, ada Jedi anjir. Gua enggak tahu nih Jedi dari anime apa dah. Bisa ada Jedi anjir. Cuman Sasuke-nya keren sih. Buh, pakai Susanoo. Boom, ngebakar langsung meninggal enggak tuh. 43 damage-nya lebih satu doang lu padahal lo anjir. Bam! Digebuk. Gila, mantep juga tuh. Gila, oke animasinya oke lah ya. Dan gamenya kayaknya gampang banget gitu sih. Kayak cuman ya cuman nunggu doang. Cuman ya nyari-nyari paling ini mirip-mirip ke STD sih teman-teman. Cuman kalau STD kan lebih ada apanya? Lebih ada strateginya. Kalian bisa ngatur sendiri kan. Nah, kalau ini I don't know, mungkin bisa juga, mungkin kalian butuh strategi juga. Mungkin I don't know.
mungkin nanti kalian bisa ngatur gitu, yang di depan tuh yang teng-teng doang, yang di belakang yang nyerang-nyerang doang. Ya game kayak gini gimana? Gue susah juga sih mau ngejelasin game kayak gini teman-teman ya. Cuman kalau menurut gue kurang seru sih menurut gue ya, karena cuman ya begitu doang gitu kan. Cuman kayak main begini doang gitu. Apa sih ini, cuman AFK nih lebih parah daripada AFS anjir. AFS masih mending lah, kita AFK-nya bisa kita jalanin gitu-gitu teman-teman ya. Ini cuma benar-benar pas main klik udah enggak bisa ngapain, udah dapat gem juga tuh. Not bad. Gua pengen lihat nih ntar ultinya kayak gimana nih pas dia udah jalan ya. Keburu enggak ya? Apa udah langsung ini ya? Keburu sih harusnya sini si Sasuke nih, dikit lagi nih Sasuke nih. Bisa ulti nih. Ini apaan sih? Kunai. Shoot. Ya, iya damage-nya cuma 13 lagi. Ya mungkin ini ada strateginya sih. Mungkin ada satu yang bisa buat nge-heal gitu ya teman-teman ya. Ini kan karena masih awal-awal jadi kayak gampang banget tuh di-hit cuma 13. Mungkin nanti kalau udah levelnya tinggi-tinggi ya, mungkin ada boss segala macam. Nah, itu nanti akan ada yang lebih susah lagi. Mungkin kayak gitu sih. Bagus sih konsepnya, bagus sih game ini sih. Gue suka sih. Gimana kalau kalian teman-teman? Kalian komennya di bawah teman-teman. Kalau kalian main ini tuh gimana menurut kalian? Apakah game-nya bagus? Apakah worth it untuk dimainin terus gitu? Apalagi kita sambil live gitu, worth it gak? I don't know nih kalau live gimana main bareng ya? Tadi ada co-op sih. Ada co-op. Mungkin di co-op itu bisa teman-teman ya. Nih. Lawan Demon Brother Gezo. Oke. Bisa nih, Sasuke bisa ulti. Nah, ini udah ready kan? Kita klik, oke. Klik ulti Susano. In progress, oke. Klik ulti Susano, kita lihat ya. Chidori. Yoi. Wow, sakit. Gila, sakit banget Chidorinya, anjir. Gila. Oh, ada gituannya cuy. Ada efek-efeknya. Chain 2 turn. Oh. Ini seru juga sih. Ini seru juga. Not bad menurut gue ya. Not bad. Tadi gue kira kayak cuman dia gerak sendiri gitu kan. Gak ada efek-efek begini nih. Ternyata ada gitu kan. Efek-efek kayak ngestun-ngestun. Ada juga ya. Ada juga mungkin nanti ada burn. Ada macam-macam lah. Itu seru juga sih. Not bad at all. Alright. The first impression gue okay lah ya. Wih, dapetnya banyak banget pak. Dapetnya banyak banget. Back to lobby. Dapetnya banyak. 20 bisa gacha lagi tuh kayaknya gue. Gacha pakai gold ya. Gila. Okay. Gamenya asik juga sih. Kita coba yang co-op kali teman-teman ya. Ya lumayan asik sih teman-teman menurut gue ya. Ini apa nih, ada free pack nih. Free pack available. Okay. What is this? Get free gempak every 24 jam. What? Gempak ini yang ini kan? Kalau kalian beli yang ini kan? Gempak ini? Ya kan udah game pass-nya juga, Pak. Oh, ini game pass-nya nih. What is this? 50%. Pay to win enggak? Pay to win. Ternyata ada pay to win, ada kosmetik juga tuh. Ada bisa jadi Gilgamesh anjir, imagine. Bisa jadi Saber, hey. Wah, imagine. Ini ada food buat apaan food? What is food for? Buat apa nih food? What is this? Mahal lagi harganya. 230. Buset, 230 gem makanan doang buat apaan dah? Alright, nih ini baru ada spin dulu lah. Siapa tahu dapat yang epic, kalau enggak dapat yang aduh legendaris dikit lagi loh. Sebelahan itu loh. Coba PVP kayak gimana? PVP dulu deh. Ada PVP-nya anjir. Penasaran gua PVP-nya kayak gimana nih, larinya masih ditahan kah? Imagine enggak sih ini, lihat. Minecraft gak tuh anjir. Pakai ininya Minecraft. Oh, mesti lihat nama orangnya. Online match aja lah, jangan ranked lah ya. Gue nggak punya apa-apa mau ranked, anjir pasti kalah sih. Jadi kita biasa aja. Ini yang di atas nih ada gambar kayak trofi gitu. Mungkin ini ya kali ya, ranknya kali ya. Oke, kita tunggu dulu sampai ada musuh ya teman-teman ya, kita lihat kayak gimana. Oke, berantemnya. Alright, dapat match teman-teman ya. Lawan gue hello nggak tuh anjir. Oke, kita akan lihat matchnya kayak gimana. Ini sama-sama nih, baru-baru nih ya, sama-sama baru kita lihat. Oke. Dia pakai apaan? Wah, gila dia udah bagus-bagus pak. Ada Akatsuki, anjir, ada Saitama gitu. Ada Sasuke ini juga, Sasuke masuk Akatsuki gitu kan. Wah, gua kalah sih. Ada Samurai X, anjir gila animasi keren sih. Nah tuh kan, ada yang unik kan. Dia bisa nyerang langsung dua sekaligus tuh ya. Ini Sasuke gua juga ternyata ya, oke. Sasuke gua juga loh ternyata loh, gua gak nyadar loh. Oke, si Jedi cuma satu nih, depan doang. Doing, oke. Gua gak tau sih siapa yang menang nih, bisa cepetin gak sih? Bisa cepetin gak nih? Tapi oke sih, PVP-nya sepertinya seru ya. PVP-nya seru ini. Ini cuma ngadu mana yang lebih bagus aja. Wah, mati Goku gua langsung meninggal. Aduh, pukul cuma 6 anjir. Dia mukul 13. Wah, curang anjir. Dia udah banyak, Pak. Walaupun dia baru-baru tapi wah langsung mati gua sama Saitama anjir.
Sumati, Saitama level 5, apa anda? 1000 darahnya, buset. Ready, ulti. Ulti, ulti. Kita lihat ultinya, Gokunya mati duluan anjir. Ultinya Luffy deh, ultinya Luffy. Luffy, Gomu, Gomu, bazooka. Ya ilah, aduh gak berguna ultinya. Ultinya cuma 91 anjir. Mana Gokunya mati duluan sebelum ulti gitu kan. Sasuke, Sasuke, Sasuke sakit nih. Sasuke ultinya sakit nih. Sasuke sakit ultinya, kita coba ya teman-teman ya. Sasuke ya. Jangan mati dulu please Sasuke. Please jangan mati dulu. Oke, belum mati 17. Chidori. Kita gak bisa pilih ya, kita mau nyerang yang mana ya. Iya loh, kita gak bisa pilih loh. Ini kalau misalkan kita bisa pilih, bagus sih ini. Bagus ini. Bener-bener game kayak strategi, lebih ke apa ya, kayak kartu cuy. Kalian tahu, kalian pernah main kartu gitu kan. Nah ini mirip-mirip kayak kartu gitu cuy. Aduh meninggal semua. Meninggal, baru bisa ulti lagi anjir Sasuke gua. Cok. Anjir jago banget dia. Jago dia, gila gue jadi samsak di sini coy. Ya ini gue butuh unit-unit GG sih. Gue butuh unit-unit GG ini ya. Ditembak lo, cuma Sasuke ini gue dong yang sakit nih. Aduh yang lain burik, ini juga burik anjir. Ulti lama banget lagi nih Naruto ya kayaknya. Ulti kek cepetan kek. Oke bisa ulti, Naruto kita lihat ulti yang ini gimana ya. Rasengan gak tuh. Rasengan, gue kira dia juga pakai Rasen Shuriken gitu. Kena seluruh area. Boom, sakit gila. Sakit banget, 136 anjir. Nah itu baru ulti. Wah black flame gak. Wah nge-cheat anjing. Sakit tuh kan nge-burn, ada nge-burn juga. Oh seru juga sih. Seru juga sih, anjir darah gue satu dong. Naruto gue darahnya satu. Seru juga sih, not bad teman-teman ya, seru. Seru, ini PvP-nya seru nih. PvP-nya seru. Main yang itu juga not bad lah. Oh kita lihat ini apa nih. Rock Levitation. Boom. Gila sakit anjir, sakit banget. Gokil, Ice Spike. Wah mati gue. Mati kah? Nge-freeze. Aduh. Ya ini seru nih teman-teman ya. Ini seru ini. Oke. Kayaknya sih akan gue bikin live juga nih. Ini live di live-in juga seru sih ini. Kita PvP bareng gitu kan. Atau enggak kita farming bareng sampai dapat unit-unit yang bagus gitu kan. Baru abis itu kita PvP. Seru juga sih. Ini gue kalah sih. Ya udahlah ya, gue kalah. Gue mau lihat ultinya dia. Jangan mati dulu. Gue mau lihat ulti lo. Gue mau lihat, please jangan mati. Please. Anjir sakit banget Saitama, mukul doang lo itu. Gila ya, mati kah gue. Ah jangan mati dulu Sasuke. Sasuke don't die. Sasuke. Ya mati Sasuke gue. Sasuke. Sasuke nya mati anjir. Kalah gue. Ya. Oke itu teman-teman ya. GG sih. PvP-nya seru, PvP-nya seru. Tapi kalian butuh unit bagus anjir. Kalian butuh unit bagus yang artinya ini game sedikit pay to win, tau gak? Sedikit pay to win karena kalian bisa beli ini apa game pass nih. Apa nih 50% ha? Apa nih 50% nambahin chance kalian untuk dapat 5 star gitu. Wah nge-cheat banget nih. Jelas nih. Tapi yang bintang 6-nya enggak ada sih. Bintang 6-nya enggak ada ya. Bintang 6-nya enggak ada game pass ya. Ini bintang 5, ini bintang 4, ini bintang 3. Ini bintang 6 ya. Nah ini bintang 6 ini yang ini Rengoku nih. Gue mesti dapetin Rendoku nih anjir. Ini cara naikinnya gimana by the way? Dan ini kan kalian bisa naikin nih. Cara naikinnya gimana ya? Oh ini nge-feed. Feed. Feednya sesama Naruto boleh gak? Gak boleh. Gue punya 14 loh ini. Oh bisa gini. Bisa sampai 20 kali tuh. Gue kasih makan 15. Gue kasih makan ini. Gak bisa. Dia gak bisa ngasih makan diri dia sendiri anjir. Oh klik kanan untuk ini pak. Klik kanan untuk apa sih namanya nih? Unfit. Nah, unfit. Fit. Kita kasih makan ya. Oke, gue masih punya 14 ini loh. Dia enggak bisa makan diri dia sendiri kan anjir, sedih banget. Ya udahlah. Oke, teman-teman ya, game-nya untuk saat ini ya kayak begitu aja. Oke, asik sih. Worth-nya lumayan banyak ya. Co-op-nya gue enggak tahu kayak gimana nih. Apakah kita nyari room langsung? Ini kayak Minecraft gitu ya. Kita nyariin oh iya play with random, Pak. Play with random gitu ya. Oke, not bad. Game-nya asik sih. Dan ada gacha-gachanya juga yang bisa bikin jadi lumayan asik juga gitu kan. So ya, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Thank you buat kalian semua untuk udah nonton dari awal sampai akhir. Ini game kayaknya akan gue live-in sih. Ini seru nih buat di live-in teman-teman ya. Biar ntar kita coba main bareng ya. Kita main bareng, kita PvP bareng gitu kan, seru kan. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Like jika yang suka, dislike kalau yang suka, subscribe yang mau. Gak usah sampai apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.